Pemirsa, gelombang tinggi yang terjadi di perairan Jawa Barat akhir-akhir ini membuat nelayan sulit melaut. Bahkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jabar menyatakan hasil tangkapan nelayan berkurang hingga 30%. Pihaknya pun terus berupaya agar produksi ikan tangkap di Jabar optimal dengan membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pelabuhan. Ada beberapa petugas. Ditemui usai rapim di Gedung Sate Kota Bandung beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat Hermansyah menyatakan saat ini hasil tangkap nelayan berkurang hingga 30% akibat gelombang tinggi. Karenanya dirinya pun mengimbau para nelayan agar lebih berhati-hati. Hermansyah pun mengakui saat ini produksi ikan tangkap di Jawa Barat sangat minim dibandingkan potensinya. Di Jawa Barat Selatan saja, potensi ikan tangkap mencapai 1,2 juta ton per tahun, namun yang baru dimanfaatkan sekitar 11 ribu ton saja. Kondisi perairan Jawa Barat Selatan yang gelombangnya lebih besar memerlukan kapal yang lebih besar pula dan sarana-prasarana pelabuhan agar nelayan bisa melabuhkan kapalnya dengan nyaman. Namun karena memiliki anggaran yang terbatas, pihaknya pun berupaya menarik para investor untuk menanamkan modal di sektor perikanan Jawa Barat. Selatan itu memang tidak seperti di utara, karakteristiknya jauh berbeda. Jadi di selatan itu gelombangnya lebih besar, lautnya curam, jadi curam ya. Jadi tidak seperti di utara landai, jadi gelombang masih walaupun besar tidak sebesar di selatan. Itu yang menambah handicap yang kesulitan nelayan melaut. Jadi perlu itu kapal-kapal besar? Iya, kapal-kapal yang lebih besar. Juga alat tangkapnya termasuk juga sarana prasarana pelabuhan yang lebih memadai agar mereka bisa mendaratkan perahu mereka lebih nyaman, aman. Dari Pemprov Jabar sendiri udah ada rencana untuk ya program-program kita kan jelas lah untuk melengkapi sarana prasarana pelabuhan seperti breakwater, kolam labu, dermaga, termasuk bangunan-bangunan darat itu, TPI misalnya, air bersih, nah itu kan menjadi program kita. Hanya saja memang ini kecepatannya kita membangun itu kan sangat tergantung dengan anggaran kita yang kita miliki kan, atau termasuk juga mungkin kita harus mencari sumber-sumber lain untuk membangun itu, misalnya menggait swasta, gitu kan, mereka investor yang mau berinvestasi di kelautan bisa jadi untuk membangun itu. Sudah mulai membuka itu? Nah, kita sih sebenarnya membuka diri untuk itu. Hanya saja kan juga kalau para investor kan pastilah menghitung mereka kalau menanamkan uang di situ berapa lama kembali, kemudian berapa keuntungan mereka, pasti hitungnya seperti itu. Nah itu yang masih kita coba. Jadi kita pertama memberi keyakinan kepada investor bahwa di kelautan itu masih bisa menguntungkan. Saat ini produksi perikanan di Jawa Barat baik tangkap dan budidaya mencapai 1,6 juta ton, 280 ribuan diantaranya berasal dari perikanan tangkap. Budi Hartati, Bandung TV.